أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم إمام العمل والعمل تابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكر kita kepada Allah سبحانه وتعالى hari ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita untuk sama-sama kita menyaut seruan Allah سبحانه وتعالى yang mana diperintahkan kepada kita sebagai seorang yang beriman. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Maka ayat ini khusus bagi mereka yang mengikrarkan diri dia, yang mengatakan diri dia itu sebagai seorang yang beriman. Maka apabila dia mengikrar dan dia mengatakan, mentasdikkan diri dia itu sebagai seorang yang beriman, maka di sana, dengan cara automatiknya, dia hendaklah menyaut perintah Allah SWT. Sebab yang dikatakan iman tadi ini dalam kitab Matan Arba'in bagi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dikatakan ikrar, yang dua dikatakan amal, yang ketiga dikatakan tasdik. Maka itu apa disebut dalam kitab Matan Arba'in. Ya? Iman, ikrar, kita mengakui. Katakan aku ini sebagai seorang yang beriman. Mengakui dengan apa yang ada di dalam hati. Tasdik, membenarkan. Tanda kita itu benar, maka kita menzahirkan. Kita menzahirkan. Tanda kita itu sebagai seorang yang beriman, maka kita menzahirkan. Amalan. Dengan kita buat apa yang diperintah, maka di sana ikrar, tasdik, ikrar dan amal, tiga definisi yang dikatakan iman. Maka kalau kita hanya ikrar tapi kita tak buat, ataupun kita buat tapi kita tak tasdik, tak membenarkan, ataupun kita hanya tasdik tapi kita ikrar tadi ini kita tak buat, maka inilah yang dibincangkan di sana, yang dikatakan sayati zamanun, akan datang satu masa nanti, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan tiada ada iman, tiada ada Islam mereka itu melainkan pada nama sahaja aku sebagai seorang yang beriman. Sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wala yabqa minal islami illa ismu, tiada ada bagi mereka itu Islam melainkan nama sahaja, dan tiada ada bagi Quran itu melainkan resam sahaja, dan di sana wa masajiduhum amiratun, dan bagi mereka tadi ini masjid hebat gah besar amiratun, wa yakhrabu minal hudi, tapi masjid itu tiada ada peranan. Maka inilah sikit perbincangan kita insya-Allah sebagai muhasabah dan muraqabah, yang saya pilih tajuk khusus
sikit 10 minit ataupun 20 minit. Sekarang dia dah 12.44 dah. Supaya jangan kita termasuk. Yang pentingnya saya nak tekan di sini ialah apabila kita tu sebagai seorang beriman, maka di sana kita kena buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita buat tadi ini, maka di sana menepati dengan hukum syarak. Kalau kita tak buat, kalau kita buat tapi tak menepati dengan hukum syarak, maka di situ bagaimana kita dapat sifat khauf dan sifat roja. Sifat khauf itu dikatakan takut. Takut amalan kita tak terima. Harap itu ialah sifat harap. Harap-harap amalan kita tu tak di, amalan. Harap-harap amalan kita tu diterima. Tapi kalau tak menepati di sana, harap-harap amalan kita tu diterima. Tapi kita buat tak pernah. Kita buat tadi tak betul. Maka itu dipanggil tamani, dipanggil cita-cita. Pasal apa tamani, kita harap amalan kita diterima. Tapi kita buat tak menepati dengan hukum syarak. Kita takut amalan kita tu tak diterima juga. Tapi kita buat tadi ini tak menepati dengan hukum syarak. Maka itu dua sifat. Lawan bagi sifat roja dan juga sifat khauf. Ini dibincangkan di sana. Maka di sini saya nak datangkan sikit, iaitu sifat ghurur. Sifat ghurur. Sifat tipu daya. Tuan-tuan rahimakumullah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita diperintahkan untuk kita beramal, maka sudah pasti amal yang kita buat menepati dengan kehendak syarak, bukan kehendak nafsu. Menepati dengan kehendak syarak, bukan dengan kehendak nafsu. Maka sebab itulah di sana apa yang dikatakan syarak, definisi syarak, makna syarak, apa yang dikatakan syarak itu ialah khitabullah al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Arahan perintah Allah yang berkaitan dengan mereka-mereka yang dikatakan sebagai mukallaf. Apa dia mukallaf? Maka di sana mukallaf secara ringkasnya ialah orang yang diberi. Maka orang yang diberi hukum tu macam mana? Orang yang diberi hukum tu macam mana? Cukup syarat-syarat dia. Maka itu orang yang memberati hukum. Contohnya senang saja. Tuan-tuan, ini bukan nak kata nak uji tuan-tuan dah. Na'udzubillah. Ini sebagai kita nak sama-sama kita muraqabah, kita muhasabah diri. Tuan-tuan masuk sini. Masuk sini. Di sini dibolehkan sembahyang Jumaat. Pasal apa? Sebab di sana adalah sebab dengan kita katakan COVID-19. Dah. Seperti mana yang kita maklum. Maka, kalau kita ikut dalam kitab Mata Al-Badrain, apa yang disebutkan di sana, tempat yang boleh kita sembahyang Jumaat adalah tempat yang diberi keizinan oleh pihak pewajib. Selesai masalah. Kita diberi keizinan oleh pihak pewajib untuk kita mendirikan Jumaat. Itu satu daripadanya. Maka di sana juga walaupun memberi keizinan itu dalam kitab Kashful Lisan, tiada wajib bagi kita Imam Syafi'i. Tak wajib. Tapi di sana wajib bagi Imam Abu Hanifah. Itu dalam kitab Kashful Lisan. Fi an as'ilatil anam. Kitab tu yang dikarang oleh ulama kita, iaitu Syekh Daud. Syekh Abdullah Daud Al-Fatani. Kitab tu, kitab lama. Dalam kitab Mata Al-Badrain pun macam tu. Maka di sana dia kata tak boleh berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat. Sekarang ni kalau kita tengok di sini, di sana, di sana. Maka berapa tempat di sini? Dari tiga tempat. Surau Kausar, Surau Wangsa Melawati, dan Masjid Muttaqin, dan Masjid Usamah. Satu area, satu tempat. Tak boleh berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat. Maka berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat ni, dikira siapa yang sah kalau tak boleh. Siapa yang takbiratul ihram dulu, barulah boleh. Walaupun sikit, Allahu Akbar, kita di sini bau huruf ba. Dia lepas dah, roh sana.
Maka tidak boleh berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat kecuali dengan hajat. Kecuali dengan hajat ni. Maka hajat kita ni apa dia? Adalah sebab COVID. Maka sebab tu di sana, saya tengok di sana, dibolehkan, dibenarkan sembahyang Jumaat semasa dalam perintah kawalan ni. Maka lepas pada ni, kalaulah perintah kawalan itu habis, kalau kita katakan sekarang ni ujung tahun ni habis, terangkat, maka diisytiharkan tak ada ada apa-apa, maka di sini tak boleh sembahyang Jumaat lagi, di sana tak boleh sembahyang Jumaat lagi, kalau tak ada ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, maka dibolehkan. Sebab di sana boleh berbilang-bilang sekiranya selagi mana ada hajat, maka apabila hajat tadi ini terangkat, maka tidak boleh lagi sembahyang Jumaat. Pertama, kita kata itu bagi pihak wajib lah, kita nak kena ambil hal apa. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ambil tahu hal, sekurang-kurangnya ilmu. Pasal apa? Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ini Imam Ghazali dalam Uqbah yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin. Allah jadikan kita untuk beribadat kepada Allah. Maka Imam Ghazali dengan sikit pengalaman dia, dengan ilmu yang begitu mendalam di sana, dia mengetengahkan kepada kita dengan ayat di sana Allah kata apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maka cara kita nak beribadat tadi ini supaya sampai ke mana? Supaya sampai إِلَى جَنَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka ini Imam Ghazali letakkan kepada kita satu cara macam mana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, seterusnya tuan-tuan masuk di sini. Di sini kita katakan kalau di luar tu bukan masjid, surau wangsa Melawati. Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di sana, "Idza dakhala ahadakumul masjid wal imamu yakhthub falyusalli raka'ataini khafifatain." Apabila kamu masuk masjid, imam sedang baca khutbah, maka hendaklah kamu sembahyang dua rakaat yang ringan. Sini masjid dah. Sebab di sana, "Idza dakhala ahadakumul masjid." Apabila kamu masuk masjid. Balik dalam masalah tadi, kita tak boleh kita sembahyang Jumaat kecuali masjid jamek. Ini nak kaitkan dalam masalah kita katakan amalan kita tadi ini. Bukan nak uji, bukan ini tidak. Tetapi sebagai kita membuka minda kita tadi ini, sekurang-kurangnya menyedari diri kita tadi ini supaya apa? Apa yang kita buat, kita tak termasuk dalam sifat gurur, dia panggil di sana. Apa makna gurur? Imam Ghazali rahimahullahu taala di sana dikatakan, "I'lam annal ghurura azharu asbabil halak." Ketahui olehmu bahwasanya terpedaya itu iaitu terlebih nyata bagi segala sebab yang membinasakan manusia. Maka apa yang kita buat tadi ini sebab. Pasal apa sebab? Sebab kita buat tak menepati dengan kehendak syarak, ataupun kita buat tadi ini kita tak tahu betul tak betul apa yang kita buat tadi ini. Sebab di sana khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Sebab itulah di sini saya katakan jangan kita buat tadi ini ikut semata-mata ikut. Itu kaedahnya di situ nak tekankan apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini, al-ilmu imam amali. Ilmu itu ialah sebagai ikutan bagi amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu ikut dia. Maka di situ juga balik dalam masalah ini, kita masuk di sini, kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Masjid tak ni? Itu persoalannya. Kalau kita katakan bukan masjid, maka satu daripadanya, kalau kita pergi pada segi zahirnya, maka ini bukan masjid, ini surau. Ini bukan masjid, ini surau. Maka sebab itulah di sana semasa saya kerja dulu, Jawatankuasa Kagak dulu, saya dapat surat daripada mufti wilayah zaman tu, Datuk Wan Zahidi. Kami dapat surat daripada mufti wilayah sebab dalam askar dia ada 4 buah masjid. Yang lain tu semua 4 masjid tu pun mengikut apa yang kita tadi ini, makna masjid yang sebenarnya tidak. Cuma dinamakan masjid itu adalah sebagai bangunan sahaja. Sebab masjid ini ialah satu daripadanya jadi masjid, ialah tapak tanah itu mestilah hak pemerintah. Hak pemerintah itu di antara para syarat. Kalau masih lagi hak individu, ataupun
ataupun hak persendirian, hak ni tak diwakafkan, maka tak dinamakan sebagai masjid. Nah, ini. Maka sebab itulah di sana, cara namanya tadi ini, mesti kena wakaf dari pihak wajib. Dari pihak wajib, maka itu di antaranya masjid. Maka di sini bukan masjid. Dinaikkan taraf beri kebenaran untuk semayang Jumaat. Nah, itu di antaranya lah. Kita masjid ini semayang masjid, ambil pada segi bahasa. Masjid isim makan, iaitu pada segi bahasa. Saya semayang sunat tahiyat masjid ni tempat sujud. Zaman Datuk Wan Zahidi tak boleh semayang sunat tahiyat masjid walaupun surau itu dinaikkan taraf untuk semayang Jumaat. Sebab itu bukan masjid. Itikaf tak boleh, masjid pun tak. Maka sebab itulah dalam qawl tam fi mas'alatil makmum wal imam ala madhabi imam syafi'i, mana lebih afdal? Tuan-tuan di sini, tuan-tuan nak pergi semayang di sana ke di sini? Ada. Dia semayang di sana pun ada kelebihan. Semayang di sini pun ada kelebihan. Itu dibincangkan. Di surau ke di masjid? Maka tengok pada afdalnya di masjid. Sebab masjid kita boleh i'tikaf. Masjid kita boleh naik. Nanti kata sini tak ada ni pula lah. Ha, itu dibincangkan dalam qawlu tam. Ustaz AB mengajak kitab tu ada bincangkan masalah tu. Cuma di sini tak boleh i'tikaf. Dan kalau ikut segi bahasanya, di sini boleh semayang sunat tahiyat, tahiyat masjid bagi zaman Datuk Mufti kita sekarang. Pasal apanya? Itu adalah isi makan dia panggil. Ini bincangkan dalam masalah ilmu. Dibincangkan dalam masalah ilmu. Mudah-mudahan kita buat ni. Mudah-mudahan kita memiliki keyakinan. Maka tuan-tuan semayang sunat tahiyat masjid di sini boleh. Tapi itu adalah isi makan bagi zaman Datuk Dur. Tak ada masalah. Tak jadi kata urur ilmu. Tapi bukan masjid yang sebenar. Dan di sini akan terangkat. Tak boleh lagi semayang Jumaat apabila selesai masalah COVID. Nah, jangan kita bergaduh nanti. Ini kaedah. Itu sikit di antaranya. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam urur. Yang dikatakan urur tadi ini apa adanya? Ya'taqida syai' ala khilafi ma huwa bihi naw'un minal jahli. Kita cekot satu benda, iaitu bukan satu jenis. Yang dikatakan sebab kita jahil tak tahu. Ini di antaranya. Wallahu'alam. Nanti pengurusi nak bagi sikit maklumat. Dan yang keduanya pula, sebab saya buka ni, saya ni minta maaf banyak-banyak. Sebab saya duk mengajak ni, dalam kitab mata'an, dalam kitab Fathul Mu'in, masjid surau diiktikafkan untuk orang semayang, bukan untuk orang mengajak macam ni. Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Maka sebab itulah sekarang ni macam mana kita nak buat supaya di mana-mana pun ada orang buat kuliah tazkirah Jumaat. Maka di sini pandu kepada ilmu. Kita mesti kena ada ilmu. Pasal apa? EJK bagi ilmu buat tazkirah Jumaat. Sebab hari Jumaat, sebab semayang terawih hari bulan Ramadan, banyak orang datang. Nak harap bulan lain orang tak datang. Maka pihak pengurusan dia buat untuk mewujudkan, dia panggil majlis ilmu. Cara nak sampaikan. Maka kita ni macam mana nak mengelakkan dalam masalah ini? Sebab ilmu itu ialah amal imam. Dan di sana benda yang lebih afdal amal, itu ilmu. Ayyul a'malu afdal al-ilmu. Maka di sana tanya apa dia kata, hal yang fa'una biqira'atil Quran bidun ilmi, apakah memberi manfaat kamu dengan kamu baca Quran tanpa ilmu? Maka dalam kitab Fathul Mu'in, maka di sana kalau orang datang, maka di sana Imam Nawawi rahimahullahu taala ada majlis ilmu, maka boleh semayang jauh sikit daripada sana, jauh sikit supaya terkira-kira tidak mengganggu orang buat terkira, dan lepas semayang dengan tidak memberi mudarat bergerak ke depan untuk dengar majlis ilmu. Ini cara nak menyelesaikan masalah kalau masjid. Sebab di sana apabila kamu datang di sana masuk masjid wala ada khutbah sekalipun, hendaklah kamu semayang sunat rakaat yang ringan. Maka kalau kamu masuk masjid, maka di sana jangan kamu duduk kecuali kamu semayang sunat dua rakaat tahiyat masjid. Ini cara untuk kita nak mengatasi masalah. Bukan sebab itulah saya sendiri. Sebab saya jumpa dalam kitab tu, saya tak boleh buat. Itu melangkah. Kalau orang nak ceramah, kerah-kerah itu terpulang ke orang lah. Sebab saya dalam kitab Izzuddin Abdul Salam bagi Fathul Mu'in yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Silah Ustaz Muhammadi, maka di sana masjid adalah diwakafkan untuk orang semayang. Maka apabila orang semayang di sini, maka kita tak boleh mengganggu dia. Sebab apa? Sebab dia direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Hatta orang mengaji Quran pun kita kena diam. Ini cara macam mana kita selesaikan masalah.
Banyak apabila saya timbul masalah itu, ustaz, ustaz kata sana, ustaz kata ceramah dia, itu saya tak tahu. Saya berpandukan kepada apa yang dikatakan ulama kita tu. Sebab tu kalau semayang kat sini, saya buka dan saya berhenti ataupun saya pelankan suara saya supaya tidak mengganggukan orang semayang sebab dia direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang baca Quran pun kita kena diam. Maka kita masuk macam tu, kita jaga masalah buat macam mana? Kita semayang jauh sikit, lepas kita semayang sunat tahiyat masjid, kita bergerak duduk ke depan untuk menyelesaikan masalah ilmu amal di situ. Maka jangan kita marah pula pasal apa buat tazkirah ni dah. Pasal apa buat tazkirah, awak penterjemah dapat duit ke? Dah, itu bukan masalahnya. Hari ini masalah apa yang dibincangkan. Wallahu'alam. Mudah-mudahan menjadi kesedaran kepada kita. Maka di sana kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, maka apa tanggungjawab kita? Kita buat apa yang Allah SWT suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Dalam masa yang sama, hendaklah kita buat tadi ini dengan berilmu, bukan dia buat dengan cara ikut orang buat, kita pun buat, bukan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala.